transgender. Gender. Transgender. Seorang yang berganti alat vital atau kelamin. Kelamin. Alat kelamin. Kelamin. Misalnya wah laki. Tapi besok aku mau jadi cewek . Apakah mau? Cuman sekaligus diganti. Mohon maaf alat vitalnya, mau enggak? Alat vital. Apa ya? Tahu alat vital enggak? Bentar. Alat vital. Itu, aduh. Yang buat kencing. Yang buat kencing tahu? Siapa? Asteroid menurut Anda? Asteroid. Menurut saya komposisi. Okay. Yodium. Dia itu gumpalan garam, Bel. Berarti kalau komposisi yodium yang punya penyakit bagi gondok akan terbantu dong. Akan menjadi obat yang mujarab untuk penyakit-penyakit gondok. Nah, karena mengandung yodium. Bisa jadi. Itu bakal menjadi obat nantinya. Benar sekali. Okay. Dan akan dicampur melalui obat paracetamol tadi. Lebih yodium. Itu pertengahan kan garam batu. Oke. Garam batu. Nah, itu dari kalau emang terjadi dari yodium, tinggal dibaringkan aja orang-orang yang menderita gondok kan, dan udah langsung dihantamkan asteroid itu. Itu bakal sembuh, Bel. Bakal sembuh seketika. Soalnya dia mendatangkan mujizat. Gua berharap gondoknya sembuh tapi kepalanya lepas. Bisa menyembuhkan. Berarti membawa manfaat. Membawa jatuh manfaat ke bumi. Nice. Ketika asteroid. Saya setuju, Pak. Mineral itu kan ngomongnya ada manis-manisnya. Iya. Bukan manis. Kecuali ucapan manis jangan dipercaya deh. Ucapan manis jangan dipercaya karena itu penyakit, Om. Oh, itu penyakit ya? Iya. Manis mengandung gula, dan gula, orang kena gula itu adalah penyakit. Itu satu-satunya jalan adalah era hampir apa? 2 dekade lalu di negara ini. Tapi apakah Menteri Haji Usman bin Ismail ada di situ? Usman bin Ismail? Usman bin Ismail, siapa? Usman bin Ismail. Menteri Perdagangan kan? Enggak. Enggak ada Usman bin Ismail. Mana bin Ismail lagi? Ambil 5 hari. 5 hari misalnya. 20. Dari 24 sampai 29. Ya, ambillah yang 28-29. Kenapa? Karena untuk mendekati itu. Karena untuk mendekati itu. Diulang sama persis. Aduh, enggak ada bedanya. Enggak ada koreksi. Dengan siap, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Kita kan harus bertanya dulu kepada dia. Kan pengacara boleh membela kliennya. Bener. Boleh. Nah, beliau ini sebagai pelasi. Apa? Pelasi. Bukan polisi. Karena Anda sebagai perahu satu batu. Perahu nahkoda lu. Bukan. Karena kamu di sini. Maaf ya, Pak. Dia ngomong aku kocak, giginya agak miring. ada obeng enggak? Ada obeng enggak? Ada. Saya kan punya pengajar kamu. Okay, gue bingung ya. Nih, orang ini berdua saling nasihati gimana?